Hai, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. Hari ni kita ke Giat Mara, bengkel Oci. Kita nak tengok dia buat apa orang cakap? Dia buat fiber, carbon fiber. So, kebetulan aku datang ni, dia ada proses daripada mula. Di mana dia dah buang gala, lepas tu dia akan insert benda lain lah. Sekarang ni dia tengah bancuh epoxy. Dia sama je macam primer tu, tapi dia ada campuran dia sendiri. Dia akan sapu pada barang tadi lah. Mana filter ke biasa? Ada. Kan? Beli mana ni? Nama dia Pakcik Harry. Beli mana ni? Kat jantuk. Mahal tak? RM120 kan berapa ringgit? Cerita sikit dekat dia. Hani nama dia. Dulu nama saya Oci Carbon. Sekarang saya kuat heret, jadi Oci Heret. Benda apa nama ni? Epoxy eh? Lepas tu kau akan tarik carbon terus. So, epoxy jenis apa aku tak tahu. Dia ada sertifikat untuk fiber. Jadi lah. Jadi kau plastik. Tunggu sampai kering ke tak? Sampai melekit eh? Sampai melekit. Taklah, maksud aku tunggu kering tak lah. Maknanya buat tengah kerja, tengah basah lah. Sampai melekit tu. Agak-agak dah melekit-lekit tu, nampak lah. Serius lah? Ya. Ni dia ni. Cair lagi tu? Ha. Dia jadi macam ala-ala gam. Lekit gam. Kau mesej mana? Dia balas ha-ha anjir. Tu je. Betul lah. Potong lah. Kau ni. Spray hitam masuk ke hitam? Ke dia ada colour khas dia? Bukan spray. Oh, dia ada pigment, black pigment untuk gelapkan lagi. Jangan masuk hitam biasa pula. Dia lain lagi. Dia kata sampu, sampu. Dia kata sapu sampai melekit. Ini contoh barang-barang yang dah siap. Dalam proses lagi tak siap lagi. Yang dah siap, sekejap lagi aku tunjuk kat kereta tu. Kain plate. Dia pekat sikit. Apa beza dia? Cita sikit. Aku pun tak tahu. Sekarang ni dia masuk layer kedua bagi background tu gelap lagi. Kalau warna cerah nanti dia akan nampak lah waktu tarik fiber tu. Gicu. Tak pernah cakap langsung. Tengok kain. Ni kain macam mana? Kain biasa ke? Kain luar biasa? Honeycomb. Nama dia Honeycomb? Kalau tengok material kain dia, dia tak macam fiber biasa. Dia muka-muka sikit. Kau buat tau. Kain dia lain sikit eh. So dia ketarik dekat tempat medium tadi. Tak cukup lekit lagi? Okay, sebenarnya bumper ni pun dalam proses. Untuk bumper yang kalau putih, dia akan masuk kali hitam dulu untuk bagi background tu tak nampak lah. Memang dia kena semua ni hitam dulu. Semua tempat yang dia nak balut tu. Ni ada oven. Oven cat lah. Buat gila angin. Ni barang dah setengah clear. Dia akan clear dekat dalam oven ni. Kalau kau ada oven ni, kau segempak hidup aku. Gicu. Ni barang clear. Ini jenis fiber biasa. Ni barang-barang wire suku ni. Yang ni kereta punya, ni wire suku. Fiber ya. Nampak? Ni tengah
tengah clear, dia tak kering lagi. Relax dulu. Pagi ni betul-betul chill. Dalam oven ni ada apa? Oven ni dia blower. Dia angin sedut keluar, bukan tiup ke dalam eh. Dia sedut abuk. Walaupun dalam ni berdebu. Sebenarnya dia orang kalau nak ngecek kereta apa, dia orang kebasahkan lantai supaya debu tak naik. Okay. Nanti aku tunjuk part yang dah siap ni. Tadi dia teh nampak, tu teh, teh, lekit, lekit. Oh, macam tu teh lekit dia. Nak try kat apa? Oh, dia tak melekat. Kan tak melekat, dia ni lah macam gaun ni. Sekejap. Ini eh. Cik, nak kena pakai roller ke tak ada? Pakai tangan. Kampung mari. Lebih suli ya. Jadi bagai ada bubble. Tak ada bubble. Pastikan bubble-bubble tu semua keluar. Kenapa kita sembuh kita buat base hitam tadi? Sebab kalau ada putih nanti dia nampak dia punya background. Berapa lama nak kering? Setengah jam. Lepas ni kita akan masuk. So lepas after setengah jam benda ni kita akan sapu balik benda ni. Bukan yang tu lah, yang lain lah. Kan kata, tadi kata sama. Dia epoxy dia macam dia tak ada sampul pigment lah. Epoxy sahaja dia macam clear ke lah. Lepas tu kita masuk part cutting. Masuk pun semua clear. Macam tu. Lepas tu dah siap, dah siap clear lah, jom. Aku bawa pergi tengok contoh yang dah siap. Barang yang dah siap nanti selepas dia sapu epoxy tadi. Epoxy ni benda ni macam clear tapi dia memang warna putih lah. So ni barang yang dah siap menggunakan kain tu. Ni kainnya. Nampak tak? Dia macam sarang lebah ketebuan ke apa, aku tak ingat lah. Ni dah siap clear lah. Yang ni normal, apa orang cakap? Normal fiber, fiber biasa. Yang selalu orang pakai yang ni. Tapi yang ni, fiber luar biasa. Macam tu. Nampak tak? So, tadi antara proses pertama, proses kedua dan ni finishing. Dah siap. Ni kereta siapa? Ni kereta gemuk. Roy. Nak belakang sikit. Pasal kau skru. So kalau korang berminat, korang boleh cari Facebook dia Ochi Zamri. Ataupun kau try je search Ochi Carbon. Gicu. Okay. Jahat lah nampak dia hidup. Nak apa? So kita dekat Gate Bara. Kat sini tempat cek kereta. Apa semua. Macam tu. So shout out to Ochi, terima kasih. Dan ni gemuk yang aku selalu bully. Dia bukan jumpa jalan balik jengka ni. So sekarang ni dia masuk part kedua. Untuk tutup kain tadi. Tak ada Ochi dah kahwin. Dia terhenti lah. Okay, ni. Ni dia punya resin. Resin. Epoxy dia. Okay, tu resin dia dengan epoxy. Okay, ni ada nerve sikit. Oh, ikut suka ya? Sikit ya? Ya, banyak. Jadi cepat kerat. Kain sasi. Ini kita di naik ni, kawan. Cepat. Tanya stok dulu. Dapat dia pergi lagi tak boleh je? Lagi seminggu, dua minggu ni. Ni, yang ni tak usah masalah. Dia jadi macam, dia kurang. Ya, dia kurang sakit mana. Perhatikan harga dia je. Tengah yang kisah. Dia busy? Sekejap. Kita balik sekejap. Apa tu dulu? Betul? Tahu boleh. Ni, kita perlu buat air tu. Buat air atas dia tu. Air tak buka dah. Ni. Lebih kurang kali ni. Kita masuk layer kedua. Yang tadi macam gum. Yang ni pun macam gum juga. Untuk bagi feel dekat setiap
kain fiber ni. Apa-apa boleh check out dia punya Facebook. Nanti aku insert. Yang ni sapu dia sama macam tadi ke lain? Sama. Sapu bagi sampailah hilang dia punya ni. Bintik-bintik tu. Sampai rasa kasar dia lah. Nampak dia dah mula berkilat. Lepas tu dia mula feel-feel lubang-lubang yang ada tu. Tak kau tengah naik lah lama ni. Ya, Cik. Sedar minyak penuh, kena sedut pula. Balik bila? Esok. Jumat nak datang balik. InsyaAllah. Tak payah. Bagi dia ambil Jumat. Maju. Kenapa? Hantar barang kat tau. Hantar barang lagi. Ini window. Oh. Serius? Dalam kan dia? So, kalau korang dah tengok, kalau korang boleh tengok, dia dah mula feel, lepas tu dia dah mula kilat. Pak, seeloknya lagi tebal, lagi bagus ke macam mana? Sampai hilang dia punya rasa kain mereka. Berapa lama pula untuk kerasnya ni? Ni sekejap ni tengah panas ni. Dalam 10 minit. Dalam 10 minit dia kata kering. Lepas tu boleh cutting tak boleh kan? Cutting malanggang. Oh, maknanya buat apa layer? Ha, 5 ke 4 layer dia kata. Lepas tu esok dah keras, betul-betul keras, baru cutting balik atas pasir. Kemudian masuk clear. Ha, gicu. Okey. Inilah antara proses-prosesnya. Barang-barang beli kat mana tak tahu. Ada tempat jual fiber, adalah jual. So, dia nak balik lah. Aku pun dah nak balik. Bye. Bumper apa ni? Agak-agak tanyalah. Kau tanya aku. Aku cakap ni, bumper ada Zek. Tanya audien kau. Kita tanya audien. Kita buat tak. Tak payah. Dia ada beli, aku tengok story IG dia. Dia ada beli satu bumper, lepas tu dia potong bumper lama, dia cutting bawah, dia sambung balik. Macam mana entah. Siapa kenal bumper ni, cuba komen sikit. Assalamualaikum. Memang dia ni sebenarnya kita orang panggil panda tau. Kau tu tunjuk penumbuk. Penumbuk. Aku tadi tumbuk orang, aku baik. Aku bukan macam kau. Apa ni? Alamak. So sebenarnya benda ni yang dia buat. Kereta dia punya tadi, barang. Jangan. Bonet. Ada bonet gicu. Dah. Aku nak pergi ambil durian. Bye. See you next. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.